Pemerintahan Kabupaten Ciamis mengadakan acara bersama bertajuk Pesona Galuh Nagari dan Karnaval SCTV di Alun-Alun Ciamis. Untuk menghibur masyarakat Ciamis sekaligus secara edukasi, Pemerintahan Kabupaten Ciamis bersepakat untuk mengadakan acara Pesona Galuh Nagari dan Karnaval SCTV Sabtu dan Minggu 29-30 Juni 2019 di Alun-Alun Kabupaten Ciamis. Acara Pesona Galuh Nagari yang dilangsungkan bersamaan dengan Karnaval SCTV akan menghibur masyarakat Ciamis. Disaksikan jutaan pasang mata di tanah air, diramaikan dengan berbagai pentas seni kebudayaan Ciamis, kuis, lomba menyanyi dan acara komedi yang lucu dan seru. Warga masyarakat Ciamis bisa menyaksikan secara langsung acara ini di Alun-Alun Ciamis pada Sabtu 29 Juni 2019 dengan tertib dan tentunya gratis. Acara ini dimeriahkan oleh sejumlah penyanyi dan grup band terkenal papan atas. Antara lain seperti Tasya Arosmala, The Massive, Keisha, Lesti Cianjur, Limbad, Bagindas, The Chang Chuter, Janita Janet, 5 Minute. Pada acara ini diselenggarakan juga Meet and Greet, para pemain sinetron Orang Ketiga, Anak Langit, Cinta Buddha, dan Cinta Suci. Acara ini akan semakin seru karena akan diadakan sebagai lomba dan kuis bagi para penonton. Dalam acara ini ada juga beberapa sesi acara untuk mempopulerkan kebudayaan dan wisata Kabupaten Ciamis. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Ciamis yang ke-377 tahun.